Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji beserta syukur. Kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pada sore hari ini. Allah masih memberikan kita semua nikmat iman. Dan kemudian nikmat umur yang panjang sehingga kemudian masih dapat bergaul dengan karib kerabat kita. Kemudian salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu para nabi, tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau dan barang siapa setelahnya datang mengaku sebagai nabi maka sudah pasti dia adalah pendusta. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Mukmin TV, Baik yang bergabung bersama kami di line zoom maupun yang menonton di kanal YouTube, eh, kami ucapkan eh, selamat berhadir, selamat eh, mengikuti majelis ini sampai dengan akhir. Majelis ini mengangkat tema silaturahmi tokoh antarabangsa karena ada tiga eh, negara, ada tiga bangsa, yaitu ada Indonesia, ada Malaysia, dan ada ya Allah Brunei Darussalam. Nanti akan membahas tentang... Eh, muhasabah untuk negeri. Ini adalah tagline utamanya yang akan berisikan nasihat, -nasihat dari guru-guru kita nantinya akan disampaikan secara estafet satu persatu. Insyaallah guru-guru kita pada sore hari ini telah berhadir, telah bergabung baik di line Zoom maupun berhadir langsung di lokasi tempat TV mengambil gambar. Insyaallah untuk memulai acara kita pada sore hari ini tidak lengkap rasanya bila kita tidak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sumarwan. Pada Saudara kami Sumarwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم المرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah telah kita dengarkan uh, pembacaan ayat suci Al-Qur'an semoga menyejukkan hati hati kita di sore hari ini sambil menunggu waktu hingga berbuka nantinya. Uh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita katakan akhir-akhir ini kondisi uh, senantiasa sedih, perih, kemudian pedih. Mungkin itulah kata-kata yang bisa mewakili ragam duka luka dan nestapa bangsa ini khususnya di Indonesia akibat musibah yang bertubi-tubi yaitu belum mereda duka jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada Januari lalu kemudian kita melihat ada duka baru yaitu banjir di Aceh kemudian Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, NTT dan beberapa wilayah lain. Kemudian belum selesai banjir kita juga uh, dihadapkan dengan tenggelamnya kapal Selam nanggala 402 yang ke-53 awaknya kembali ke haribaan Allah Subhanahu taala. Belum lagi selesai persoalan Covid, kita juga melihat masih satu persatu ulama-ulama kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu taala dalam sundekat. Sudah selayaknya kemudian kita muhasabah. Belum lagi kalau kita melihat secara internasional bagaimana Negara-negara bangsa masih terpecah belah. Kaum Muslimin tidak bersatu, dan konflik dan kerugian terhadap harta benda nyawa kaum Muslimin masih jamak terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Apa sesungguhnya masalahnya? Kenapa ini terjadi? Atau bagaimanakah kemudian kita perlu menyikapinya? Insya Allah, pada sore hari ini kita akan mendengar pemaparan dari guru-guru kita. Tentang nasihat-nasihat uh, yang akan insya Allah membangun jiwa kita dan membangun rasa kepedulian kita. Untuk pertama dan yang utama sebagai uh, pembuka, kita mintakan nasihat dari Ustadz Dr Yusrizal selaku uh, pembina dari Majelis Taklim Al-Mu'minun ini. Pada Ustadz, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله Assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina al Muhammad abidin abdillah, puji syukur hanyalah kepada Allah, salawat salam kepada Rasulullah, pembawa risalah Islam biar sempurna. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia sore ini, kembali kita bisa hadir dalam forum insyaAllah yang insyaAllah penuh keberkahan ini, dan pada hari ini dan sore ini terlihat ini merupakan momen dan kesempatan yang istimewa di mana pada hari ini telah hadir guru-guru kita yang Prof. Dainal, Samsul Bahri yang juga tidak asing lagi bersama kita dan bersama guru-guru kita yang lain yang insya Allah telah berhadir juga dalam kesempatan dan forum Zoom kita pada hari ini. Yang istimewanya pada hari ini adalah di tas negara ya. Dan ini Bang Firza ya. bangsa, ada umat Islam di Indonesia, Malaysia, bahkan di Brunei. Maka yang pertama sekali, ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Ramadan ini merupakan kesempatan istimewa juga bagi kita untuk kita lakukan silah ukhuwah Untuk ya menghubungkan tali persaudaraan antar umat Islam bahkan juga di lintas negara khususnya Indonesia Malaysia dan Brunei dan ada yang berbahagia kita topik kita pada hari ini adalah muhasabah untuk negeri dalam suasana di bulan Ramadhan ini. Muhasabah ini kalau kita berbicara dalam konteks muhasabah, tentu hendaknya kita tidak melupakan dan meninggalkan apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hashr ayat ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanut Qal nafsum ma qaddamat liqat. Wattakullah, inna allaha bima ta'amalun. Nah ayat ini merupakan ayat yang memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Qal tanzur nafsum ma qaddamat. ayat yang Allah memerintahkan, hendaklah setiap diri, setiap jiwa, itu memperhatikan terhadap ma qaddamat liqat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan yang diperbuat untuk hari esok. Jadi dalam hal ini kalau kita merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Khasir, ini disebutkan adalah yang pertama ada perintah untuk melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. diri kamu sebelum kamu dihisap. Jadi ada perintah langsung yang pertama itu adalah untuk melakukan Hisab Jadi yang kedua adalah berkenaan dengan perintah juga memperhatikan. Wanzuru maza iddakhartum. Jadi perhatikanlah apa yang telah kamu tabung. Apa yang telah kamu siapkan dia li anfusikum. Bagi diri kamu, bagi, bagi diri kamu. Kemudian dari sisi apa? Min a'mali salihat. Itu amal-amal soleh. Ya, min dari amal soleh. li yaumi ma'adikum. Itu pada hari ketika kamu akan dikembalikan. Atau kepada tempat kembalimu. Jadi hadirin yang mulia, Bahwasanya kita umat Islam diperintahkan untuk senantiasa melakukan muhasabah terhadap apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita siapkan, misalnya yang kita tabung untuk masa depan kita, untuk kepentingan masa depan dan hari esok kita secara hakiki. Hari ini yang berbahagia, Alhamdulillah, kalau kita bicara muhasabah, Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita melakukan muhasabah, introspeksi ataupun refleksi. Mengapa? Kita melihat karena paling tidak atau uh, terutama karena di bulan Ramadan ini adalah kesempatan di waktu ketika umat Islam, orang-orang kaum muslimin ini memiliki tingkat spiritualitas yang paling tinggi, yang paling optimal kita melihat bagaimana umat Islam senantiasa bertakarup kepada Allah. Umat Islam yang tadinya mungkin jarang untuk hadir ke masjid, mereka bolak-balik berangkat ke masjid. Bahkan yang sunnah pun, sholat tarawih, mereka bersemangat untuk melakukan sholat dan ibadah. Mereka juga giat, mereka bersemangat untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, untuk melakukan ya tilawah Al-Quran, dan hendaknya juga Tadabur Perenungan terhadap makna-makna dari Al-Quran Maka dalam kesempatan ketika tingkat spiritualitas umat Islam Dalam kondisi yang optimal Ketika umat Islam dalam kondisi memiliki takaruk ilallah yang tinggi Maka ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita Bagi umat Islam Untuk juga melakukan muhasabah terhadap dirinya terhadap keluarganya dan juga terhadap kondisi umat Islam yang mulia kita bicara tentang muhasabah maka di sini saya melihat paling tidak ada dua aspek yang perlu kita lihat perkenaan muhasabah ini yang pertama seperti tadi yang disampaikan apa yang dijelaskan oleh Imam bin Katsir yang pertama adalah terhadap eh, apa yang kamu telah persiapkan untuk kembali Artinya, apa yang telah kita perbuat secara langsung sebagai bekal kita, ya amal-amal kita, apa yang mestinya kita lakukan, dan apa yang mestinya kita tinggalkan, kalau itu merupakan perbuatan yang haram. Yang kedua, hadirin yang mulia, saya melihat ini berkenaan dengan apa yang terjadi kepada kita, apa yang ada pada lingkungan dan keadaan kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan daerah kita di lingkungan negara kita bahkan di lingkungan dunia umat Islam. Nah, inilah yang merupakan benda objek yang mesti kita perhatikan. Itu pertama berkenaan dengan perbuatan kita yang telah kita lakukan, yang kedua adalah berkenaan bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Artinya, kalau kita melihat terutama pada poin yang kedua ini kalau pada poin yang pertama kita melihat kalaulah kita merasa kurang dan mungkin akan senantiasa kurang, maka hendaknya kita tambah. Apa yang belum kita perbuat, apa yang belum maksimal kita lakukan, hendaknya kita optimalkan. Nah, sedangkan yang kedua, apa yang terjadi pada kita, apa yang menimpa kepada kita, umat Islam, apakah berupa bencana, apakah berupa musibah, apakah berupa kondisi yang sempit bagi umat Islam, maka hendaknya itu juga menjadi introspeksi bagi kita. Kalau kita melihat dalam surat Ar-Rum ayat 41 misalnya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Di situ juga ada disebutkan liyuziqahum ba'dal ba ladzi amilu yarji'un. Pada ayat terakhir Allah pada bagian akhir ayat tersebut Allah mengingatkan kepada kita dengan kondisi-kondisi yang menimpa kita yang pertama di situ disebutkan bima kasabat aidin nas. Yaitu adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia. Nah, ini yang kita perlu introspeksi. Artinya ada peran manusia di situ. Ada tindak tanduk kita di situ. Ada aspek perbuatan dan sikap umat Islam di situ ataupun manusia. Kemudian Allah menyebutkan li ba'dal ba amilu agar mereka merasakan sebagian daripada apa yang telah mereka perbuat. Yang terakhir Allah pesankan la'allahum yarji'un nah ini yang semestinya menjadi catatan dan garis bawah bagi kita Allah menjadikan hal tersebut atau juga apa yang menimpa kita dimaksudkan adalah la'allahum yarji'un yaitu adalah agar mereka kita semua itu kembali kembali kepada Allah kembali kepada apa yang diatur oleh Allah SWT kembali kepada aturan syariat Islam yang hendaknya kita ambil, kita jalankan agar berbagai musibah, berbagai berbagai bencana, berbagai permasalahan ini dapat kita singkirkan. Nah, Allah lah yang maha kuasa untuk menyingkirkan berbagai permasalahan yang terjadi. Hadirin yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam bulan Ramadan ini tentu buahnya adalah takwa. Maka kami tidak henti-hentinya mengingatkan kami pribadi dan kita sekalian e, untuk kita coba benar-benar untuk memetik buah takwa tersebut yang sebagaimana salah satu elemennya yang dikatakan oleh Imam Ali adalah isti'adadul yaumir rahil yaitu adalah mempersiapkan diri diri kita terutama yaumir rahil yaitu adalah pada hari keberangkatan, pada hari kembali, pada hari kematian. Karena hakikatnya kita semua akan berangkat, pada hakikatnya kita akan kembali kepadanya. Maka tidak lain juga pada aspek persiapan keberangkatan ini juga akan terkait, akan berhubungan dengan elemen takwa berikutnya dan sebelumnya, yaitu adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan terhadap apa yang Allah turunkan. Maka, kalau kita bicara muhasabah, kalau kita bicara introspeksi, refleksi diri, refleksi umat, nanti tentu ini berkaitan. Gitu. Bagaimana kondisi kita akan berkaitan dengan apakah kita sudah kembali kepada Allah, dan ketika kita melihat kondisi kita buruk, kondisi kita terpuruk, maka mungkin di sini ada sebuah kata kunci, di sini ada sebuah keyword, kuasanya, idealnya kita haruslah kembali kepadanya agar kondisi itu menjadi jauh lebih baik baik di dunia apatah lagi di akhirat. Ini mungkin sebagai kata pembuka uh, dari kami terhadap forum yang insyaallah mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi di bulan Ramadan ini yang di bulan yang penuh keberkahan ini uh, terus terjalin bukan hanya pada saat ini uh, lintas negara dan lintas umat Islam kita harapkan juga kegiatan yang semisal ini kita dapat lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya ini mungkin di bulan Ramadan di penghujung dan bahkan nantinya di bulan Syawal nantinya mungkin para narasumber, para tokoh, para ustadz. kita harapkan juga dapat bersama-sama juga untuk hadir bersama-sama dalam forum yang mulia ini forum forum silaturahmi mungkin dalam kesempatan sekarang dan kesempatan yang lainnya terutama nanti di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin atas harapan yang telah disampaikan oleh juga nasihat yang telah disampaikan oleh Pak uh, Dr. Yusrizal. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti. Bagaimana kami sampaikan tadi kepada uh, para pemirsa Mukmin TV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan melalui kanal YouTube maupun bergabung bersama kami di Zoom bahwa kita uh, akan uh, dihadiri oleh pembicara dari lintas uh, negara yaitu pertama dari Indonesia kita akan sapa satu persatu yaitu yang uh, yang pertama adalah Kiai Haji Rahmat Islabi. Assalamualaikum Kiai Artinya masih mood, Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi, Kiai? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami berpindah kepada Ayahanda kita, Profesor Zainal Abidin Alawi. Assalamualaikum, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Uh, baik, selanjutnya kita juga uh, sepertinya uh, belum belum berhadir atau ada di line zoom. Uh, tapi saya sapa dulu uh, Ustadz Dr. Samsul Bahri MA. Assalamualaikum sa. Salam, wabarakatuh. Alhamdulillah, sa, kondisinya. Baik yang uh, tidak kalah spesialnya juga kemudian dari uh, Malaysia. Ada Profesor Sarifuddin M. Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, bagaimana keadaannya Ustaz di sana? <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah bisa bersama kita sampai dengan berbuka nanti Ustaz. Insya Allah. Ya. Selanjutnya kemudian ada uh, Ustaz Umar Abu Hamzah. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz Umar, Assalamu'alaikum uh, Sepertinya Sepertinya tadi sudah tersambung Sepertinya ini mungkin Ada gangguan Dan yang terakhir uh, Juga dari uh, Brunei Darussalam Ustadz Haji Hadi Ishadi B.A. Suludin. Assalamu'alaikum Ustadz Ya, bagaimana kondisi Brunei, Sat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, supaya bisa membersamai kita sampai dengan uh, akhir acara nanti. Insyaallah, insyaallah. Eh Insya Allah. Insya Allah. Uh, untuk per sesi pertama ini akan langsung diisi kami mintakan akan langsung diisi oleh uh, Ustadz Haji Hadi Saadi Bealsuluddin eh uh, terkait dengan nasihat atau muhasabah untuk negeri kepada Ustaz Hadis -hadi, saya persilakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الكريم الحمد لله حمدا كثيرا وبصرح لي صدري ويسير أمري أهل الأقرطة من لساني قال والله تعالى في القرآن العظيم هو أشتق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعلكم خلائف في الأرض ومن كفر فعليه كفر ولا يجد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يجد الكافرين كفرهم إلا خساره Yang saya hormati para profesor dan doktor Saya minta maaf tidak dapat saya sebutkan nama-namanya Yang terhormat pesatis kami Para pendakwah dan para serta tausiah ini di belahan bumi manapun berada. Waalaikum bintahiyati salam, bintahiyatan taibatan, mubarakatan minan indillah di syahril mubarakah. <tuh> Saya di Brunei menyampaikan salam, salam yang terbaik di dalam bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari menunggu waktu berbuka puasa. Kalau bahasa brunei menunggu masa sungkai. Bila sedikit kita mentadabur firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 39. Yang Al-Fakir telah bacakan sebelum ini. Di mana Allah Taala berfirman, Audo billahi inna syaitanir rajim. ja'alakum khalaifah fil ardh, kama ngkafar alaihi kufruh. Waladijalakum khalaifah fil ardh, yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, kama ngkafar alaihi kuffah. Maka barang siapa yang kafir, maka akibat kafirannya itu menimpa dirinya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia, bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia, itu menjadi khalifah di atas bumi. Yang dimaksud khalifah adalah saling silih berganti. Saling istilah bergantinya pengganti yang tinggal di dunia ini untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah Ta'ala. Terlepas golongan sebelum kita mati, maka kitalah yang menggantikan mereka. Di dalam tafsir Tabari, Khalifah di tafsir Ummah pada Ummah, Pekornan pada Kornun, generasi demi generasi, sudah generasi. Tapi bukan cuma sampai di situ tafsirnya. Apabila Allah Ta'ala telah menjadikan khalifah, yang dimaksud bahwa manusia mempunyai tugas yang diemban, yang dipikul, yang ditugaskan di muka bumi ini. Allah tidak menciptakan manusia ini. Tanpa kamu diciptakan dengan sia-sia. Tanpa tugas dan tujuan. Wa annakum ilainala turja'un. Um dan kamu mengira tidak dikembalikan bahwa kamu bukan milik Allah. Allah menjadi atas muka bumi ini untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan taat kepada arahan yang dikehendaki Allah. Jadi bukanlah berarti apabila Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah maka kita boleh berbuat apa saja semau kita sekehendak kita membuat aturan sendiri atau mengalir peraturan buatan manusia lain tapi haruslah kita mentad, mentadbir alam ini seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peraturan Allah karena alam semesta ini bukan milik kita. Ia akan tetap hak Allah SWT. Allah hanya memberi kita pakai untuk sementara saja. Beserta paket peraturan. Alam dan manusia adalah milik Allah SWT. Apabila manusia membuat peraturan sekendanya sendiri. Mereka telah fasik. Mereka telah zalim telah keluar dari jalur ketentuan Allah. Kemudian apa balasannya? Kalau telah berfirman di dalam ayat yang lain, pada maka haklah di atas mereka perkataan al qaul keputusan. Kemudian kami hancurkan mereka tadmiiron, sehancur-hancurnya. Dan inilah yang telah berlaku kepada kaum ad, kaum samud. Tirain, mereka semua buta terhadap petunjuk Allah kepada Bani Israel. Mereka telah dihancurkan, mereka diusir salah satunya dari Madinah dan mereka bertebaran di muka bumi tidak ada tempat. Sampai mereka kemudian merampas, merampas tanah bahkan membunuh rakyat Palestina. Bagi umat Islam tidak ada cara lain untuk menghindari kehancuran. Hanya kembali kepada hukum Allah taala Kembali kepada Al-Quran secara kulli. Kembali kepada Islam secara kafah. Karena memang ini yang diminta oleh sang pencipta alam ini. Bulan mulia ini mengingatkan kita. Bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bukan sekedar petunjuk, bahkan Wabayinatim minal huda wal furqan. Bahkan penerangan, pendetailan dari petunjuk itu sendiri. Dan yang membedakan hak dan yang batil. Jadi kita, kita perlukan lagi hukum-hukum selain Islam. Islam sudah lebih dari detail. Islam adalah din yang komplit. Rasulullah telah mengingatkan pada suatu masa nanti fitnah melanda umatnya di mana Al-Quran dan Sultan yaitu Al-Quran dan kekuasaan atau pemerintahan akan berpisah. Karena sebagian aturannya ditinggalkan. Peraturan-peraturan Allah dibuang hanya bab-bab ibadah saja yang dilaksanakan maka bila zaman ini berlangsung, setelah mengingatkan, tetaplah berjuang untuk mengembalikan Al-Qur'an sama aturannya. bersabda, Fala kitab, janganlah kamu berpisah dengan Al-Qur'an. Jangan pernah berhenti dalam memperjuangkan Al-Qur'an hingga dapat dilaksanakan secara kuli. Allah berfirman waktu tu'minu Nabi kita bikulli dan kamu beriman dengan Al-Qur'an keseluruhannya. Rasul setelah mengingatkan juga bahwa fitnah yang terbesar adalah Al-Qur'an di mana Al-Qur'an hilang di dalam aspek kehidupan. Fitnah di sini bukan fitnah berkata bohong, tetapi di mana Al-Qur'an hilang daripada aspek kehidupan kita. Di dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, Allah inha satakun fitnah. Wa kultu mal makhruju min hay Rasulullah. Kala kitab Allah. Allah inha satakun fitnah. Ingat-ingat tanganmu. Wa kultu mal makhruju min hay Rasulullah. Jalan keluarnya. Allah kitab Allah. Rasulullah SAW berkata. Bersabda Al-Quran. Kitab Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda. Hukmu bambainakum. Dia adalah hukum. Dalam kehidupanmu. Wa manibtagha fil ghairihi adzallahu Allah. Barang siapa menjadi petunjuk huda barang siapa yang menjadi petunjuk bukan dengan Al-Qur'an bukan dengan syariat Islam di sini menjadi petunjuk menjadi hidayah tapi selain Al-Qur'an selain syariat Islam menjadi, hukum buatan manusia menjadi hukum ala sekularisme kapitalisme sosialisme Allah Allah pasti akan menyesatkannya. Maka di bulan Ramadan ini, saya usaha ibadah kita yang tidak hentinya menghatamkan Al-Quran. Kita juga harus ingat Al-Quran itu sendiri masih dalam keadaan terzalimi. Masih belum ada di roda kehidupan bernegara. Masih belum ada roda di kehidupan bermasyarakat. Padahal Al-Quran adalah manual kehidupan kita petunjuk segala percaturan kehidupan ini tapi masih terabaikan. Dengan demikian marilah kita memohon agar Al-Quran dan peraturan di dalamnya segera tegak sebagaimana tegaknya di masa kulafa alamin haji nubuah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini saya mohon maaf dari segala kekurangan. Wa akhirul kalam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz Haji Hadi Sadi B. Al Suluddin atas nasihat beliau tentang tema kita muhasabah untuk negeri dalam forum silaturahmi tokoh antarbangsa. Selanjutnya tanpa berpanjang lagi karena waktu kita akan mintakan kesediaan uh, Ustadz Profesor Dr. Sarifuddin M. Zain dari Malaysia untuk memberikan nasihat beliau dalam tema kita muhasabah untuk Nik, Pada saat kami persiapkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام أه ورحمه الله وبركاته para hadirin Bapak Profesor Dr para Alhamdulillah, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sekali lagi, Allah Taala memberikan peluang kepada kita uh, untuk melalui bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan. Uh, inilah uh, Ramadan yang kedua yang kita lalui uh, dalam suasana pandemik COVID-19. Uh, Ramadan yang pertama uh, tahun lepas, dan sekarang ini kita masih lagi dalam keadaan pandemik yang agak membimbangkan. dan kita telah melalui, Allah SWT masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk melalui Ramadhan bulan yang penuh keberkahan ini, walaupun dalam keadaan atau backgroundnya adalah pandemik COVID-19 um, jadi memang sejak dari tahun yang lalu uh, dengan pandemik ini kita menyaksikan uh, pelbagai uh, peristiwa uh, yang melanda dunia duka-duka tapi kebanyakannya peristiwa-peristiwa yang duka lah. pelbagai masalah masalah-masalah ekonomi semenjak berlakunya pandemik ini kita lihat masalah ekonomi dunia merudum, pelbagai masalah sosial, malahan kita lihat pelbagai malapetaka alam yang berlaku dalam dua tahun pandemik ini jadi bagaikan kalau tempatan Melayu dikatakan sudah jatuh di kumpul tangga dan baru-baru ini juga Uh, di Malaysia, kita mengikutilah berita mengenai kemalangan kapal selam uh, uh, Indonesia uh, yang menyebabkan uh, 53 daripada anak kapal meninggal dunia perkara yang cukup menyedihkan dan uh, sejak kebelakangan ini juga kita lihat uh, pandemik COVID-19 uh, COVID ini semakin mengganas uh, di India sebagai contoh um, kita lihat uh, Uh, kejadian COVID ini begitu dahsyat sekali ya. sehingga mereka uh, malahan mereka boleh dikatakan ya terpaksa membakar mayat-mayat uh, orang Hindu lah terpaksa membakar mayat-mayat di tepi jalan. Uh, begitu dahsyat sekali keadaan di sana. Jadi secara umumnya dalam dua, dua, dua tahun ini kita lihat uh, tiap hari lah kita dihidangkan dengan pelbagai berita-berita yang menyedihkan. Kita lihat berbagai kesaliman yang berlaku. Kejadian-kejadian yang menyayat hati ya, terus-menerus berlaku di seluruh dunia. Uh, kalau dilihat keadaan di Malaysia ini, perkara yang paling membimbangkan ya, yang sedang berlaku sekarang ini adalah suasana politik yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari semakin meruncing. Uh, rakyat makin hari semakin muak dengan polisi ataupun wewenang pihak pemerintah yang dilihat uh, penuh dengan kontradiksi. Dan sekarang ini Malaysia masih lagi berada dalam keadaan darurat. Ya. Jadi tidak ada langsung uh, apa nama ni uh, persidangan parlimen tidak ada. Jadi kerajaan mempunyai kuasa penuh hari ini dan di situlah dilihat banyak permasalahan yang berlaku. Tapi apa yang jelas adalah tidak kira sama ada malapetaka itu berlaku secara semula jadi ya seperti banjir di Aceh, eh uh, bumi yang berlaku ya. Uh, di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia juga malahan uh, limpahan lahar daripada gunung berapi baru-baru ada beberapa gunung berapi meletup um, tak kira lah sama ada malam petaka, mala petaka itu berlaku secara semula jadi ataupun ia merupakan satu kejadian-kejadian yang bukan malam petaka, mala petaka semula jadi tetapi adalah kejadian yang dalam sangkaan manusia adalah buruk bagi kita Maupun malapetaka yang begitu jelas ada hubungannya dengan perbuatan tangan-tangan manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia. Ya. Apa yang jelas adalah bagi seorang Muslim yang berfikir kita harus mengambil pelbagai pengajaran dan iktibar daripada peristiwa-peristiwa ini. Dan ada beberapa perkara uh, dalam kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa ataupun malapetaka yang berlaku uh, Uh, di negeri-negeri di dunia ini termasuklah negeri-negeri kaum muslimin um, yang pertama adalah uh, kita harus bersabar dengan qada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perkara yang paling asas bagi seorang muslim seorang muslim yang berfikir dan beriman maka dia pasti akan bersabar di atas qada Allah di atas kita dia akan menerima bahawa seberat mana pun ujian yang menimpa ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tarabun ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu maka Allah akan me memberikan hidayat kepada hati-hati mereka yang beriman apabila mereka itu ditimpa dengan musibah mereka akan menyadari bagi mereka yang beriman bahawa ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu taala dan Allah pasti akan menguji kita sebagai manusia di dunia ini dan mereka yang bersabar adalah mereka yang berjaya dengan dan atas ujian-ujian ini. Kedua reaksi yang harus kita 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 uh, lakukan apabila uh, kita berhadapan dengan malapetaka ini tidak kira malapetaka yang berbentuk uh, semula jadi maupun perbuatan tangan-tangan manusia ya adalah menghulurkan bantuan kepada mereka yang ditimpa musibah. Bantuan keuangan, bantuan fizik maupun bantuan fizikal, spiritual ini adalah merupakan satu perkara yang wajar kita lakukan sebagai seorang muslim yang berfikir. Yang ketiga, yang paling utama bahawa sebagai seorang muslim kita tidak akan dapat memahami 100% dengan pasti mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan qada ataupun malapetaka ke atas kita. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menggambarkan bahawa tidak kurang malapetaka yang berlaku di dunia, di laut dan di bumi adalah merupakan akibat daripada tangan-tangan manusia. Dan kezaliman ataupun Uh, apa yang dilakukan oleh manusia tangan-tangan manusia ini kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia yang melayakkan manusia untuk ditimpa malapetaka adalah apabila manusia tidak menerapkan hukum Allah secara kafah dalam kehidupan dan ini adalah satu perkara yang sangat jelas terutama dapat kita lihat uh, pada umat Islam itu sendiri semenjak kejatuhan daulah khilafah semenjak kejatuhan uh, junnah ataupun perisai yang, yang yang melindungi kita daripada pelbagai permasalahan ini maka kita melihat umat umat Islam uh, jatuh merudum ya. umat Islam seolah-olah tidak mempunyai kudrah langsung untuk bangun ya. tidak ada kekuatan langsung ya, untuk menepis segala kezaliman yang berlaku di atas ini jadi manusia yang berjalan di muka bumi ini meskipun mereka menyadari tetap saja berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sombong dalam keadaan yang bongkar sedangkan Allah SWT kerap dan betapa insignificannya manusia namun manusia tetap saja berlagak besar berlagak sombong berlagak bongkar Allah SWT telah memberikan amaran kepada kita banyak kali dalam Al-Quran. Wala tamshi fil ardi maraha. Bala pula. Jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong. Kerana semuanya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Dan engkau tidak akan dapat menyamai ketinggian gunung-gunung jibal. Antum asyaddu khair asyaddu khalqan amisama banahat. Adakah kamu ni, kejadian kamu ni, penciptaan kamu ni lebih hebat daripada asamak? Allah SWT merendah, mengecilkan kita. Namun kita dengan sombong, dengan penuh keangkuhan, tetap saja berjalan di atas muka bumi dalam keadaan yang sombong. Apapun, dalam kita melihat kepada perkara yang ketiga ini, iaitu malapetaka yang menimpa kita ini, kita harus faham bahawa dan faham dan sedar bahawa tanggungjawab adalah merupakan tanggungjawab bagi kita untuk menjalankan dakwah, untuk meluruskan kehidupan kita dan kehidupan umat manusia di jalan. Kita tidak akan dihisap atas malapetaka yang menimpa kita. Gempa bumi atau apa saja malapetaka yang menimpa kita, kita tidak akan dihisap, dihisap atas malapetaka tersebut. Kita akan dihisap di atas reaksi kita terhadap malapetaka tersebut sama ada kita bersabar dan menerima ini sebagai khabar daripada Allah Subhanahu sama ada kita akan membantu mereka-mereka yang ter uh, yang 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 uh, ditimpa malapetaka ini reaksi itu yang akan kita akan akan Allah Subhanahu akan kita dan kita pasti akan dihisab melihat kepada perkara yang ketiga kesaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia iaitu meninggalkan hukum-hukum Allah meninggalkan agama Allah meninggalkan Din Islam ini yang menyebabkan berlaku banyak kerusakan di muka bumi ini. Ya. Itu pasti Allah SWT akan isap. Isap atas usaha kita. Usaha kita untuk memikul dakwah. Dan menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Dan itulah yang harus kita usahakan. Itulah juga yang harus kita. Tiga perkara yang saya sebutkan tadi adalah merupakan reaksi yang paling wajar bagi seorang Muslim yang berfikir. Ya. Menerimanya sebagai kadak daripada Allah SWT bersabar di atasnya, membantu dan yang ketiga adalah memikirkan perkara yang pasti kita akan dihisap iaitu usaha untuk uh, bagi kita untuk menyampaikan al-haq usaha untuk kita menyatukan umat Islam usaha untuk kita mengembalikan Islam dalam kehidupan kita secara tak semoga Allah SWT merimpahkan rahmat kepada umat yang terbaik ini dan semoga Ramadan ini akan menjadi momentum bagi kita untuk terus konsisten dalam usaha kita untuk mengembalikan Islam dalam kehidupan kita insya Allah. Ya, saya rasa sampai di situ dahulu bagi kita saya. Bila itu aku daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Syukran jazakallah kami Yusuf Budi Amzen atas kesediaan beliau memberikan nasihat. Selanjutnya kita akan ke pembicara selanjutnya masih dari Malaysia yaitu Ustaz Umar Abu Hamzah. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum Ustaz Umar. Sepertinya uh, beliau terlempar ada gangguan. Ada. Assalamualaikum Ustaz Umar. Masih mute Ustaz. Dengar? Ya, alhamdulillah terdengar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan yang telah diundi Al-Qur'an udan dinnas wa bajinati minal huda wal furqan alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini saya dapat menghadirkan diri bersama-sama dengan para peserta yang lain untuk memberikan sedikit peringatan ataupun uh, muhasabah dalam program muhasabah untuk negeri ya. Uh, walaupun kita membincangkan persoalan kondisi di Indonesia tetapi bagi uh, seorang muslim Indonesia itu bukan hanya untuk orang Indonesia tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Sama seperti Malaysia bukan hanya untuk orang Malaysia tetapi juga untuk seluruh kaum muslimin. Kerana sesungguhnya ee uh, Umat Islam itu adalah merupakan umat Islam yang bersaudara, yang diikat dengan Ikatan Akidah Islam. Walaupun saat ini dan kondisi ketika ini, uh, umat Islam dipecah-pecahkan dengan sempadan-sempadan asobiah nation state) yang dilakukan oleh Barat, oleh musuh-musuh Islam, agar uh, umat Islam terus berada dalam kondisi yang lemah, tetapi uh, Ikatan Akidah yang diajar oleh Islam. adalah sesuatu yang menjadi kekuatan kepada umat Islam itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Inilah merupakan perkara yang uh, ditakuti oleh barat, yang uh, dicemburui oleh barat kerana umat Islam itu walaupun mungkin tidak pernah bertemu, uh, tetapi dengan ikatan akidah boleh menyatukan seluruh umat Islam. Jadi dalam melihat uh, suasana di Indonesia, uh, seperti yang telah saya sentuh tadi bahawa uh, bumi Indonesia adalah bumi milik umat Islam apa yang berlaku di Indonesia dengan uh, pelbagai musibah yang telah disebutkan uh, tadi uh, menunjukkan kepada kita bahawa uh, ada sesuatu perkara yang yang perlu di dilakukan uh, muhasabah oleh uh, umat Islam itu sendiri kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan di dalam al-Quran untuk menjadi renungan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini memberikan suatu peringatan kepada kita memberikan suatu teguran kepada kita untuk kita melihat setiap musibah yang dialami, setiap masalah yang berlaku dalam kehidupan kita. Karena bagi uh, saya apa yang berlaku di Indonesia sama ada musibah uh, alam semula jadi, mus, musibah kerana penerapan sistem yang salah juga adalah merupakan masalah kita bersama. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita siapa sahaja yang berpaling daripada peringatanku daripada al-Quran daripada Islam maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat daripada sebab pengabaian kepada syariat Islam berpaling daripada syariat Islam maka mengakibatkan Penghidupan yang sempit, seribu satu macam masalah, dan ini adalah merupakan keadaan yang dilalui oleh seluruh dunia umat Islam, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Brunei sebagai contoh, tetapi seluruh umat Islam pada hari ini, pada saat ini merupakan umat yang menghadapi pelbagai masalah. Justru itulah ruang-ruang uh, yang seumpama ini kita gunakan untuk saling memberikan pandangan dan muhasabah agar seluruh umat Islam sedar bahawa selagi mana uh, umat Islam khususnya para pemimpin di dunia umat Islam yang berkuasa pada hari ini tidak menerapkan syariat Islam tidak menerapkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah telah memberikan jaminan ba innalahu ma'isyat dundka jadi mudah-mudahan dengan keberkatan Ramadan yang kita lalui pada hari ini kedekatan kita dengan al-quran di bulan ramadan mungkin lebih hebat berbanding dengan bulan-bulan yang lain jadi mudah-mudahan uh, peringatan yang diberikan oleh allah di dalam al-quran itu akan memberikan suatu kesedaran kepada kita bahawa sesungguhnya untuk kita keluar daripada suasana yang ada pada hari ini tidak ada cara lain tidak ada kaedah lain melainkan umat islam melainkan para pemimpin umat Islam kena berubah kepada kehidupan Islam yang sebenar iaitulah menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh aspek kehidupan sama ada individunya masyarakatnya maupun negaranya dan kita melihat saudara-saudara kita di Indonesia merupakan uh, suatu kekuatan yang sebenarnya luar biasa yang ditakuti oleh barat dengan sumber daya manusia yang cukup besar dengan kedudukan geografi yang cukup strategik dengan sumber daya alam yang cukup luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk usaha-usaha uh, yang pelbagai agar umat Islam terus uh, tidak bersatu agar umat Islam saya lihat perlu dilakukan Muhasabah oleh semua pihak sama ada yang berada uh, ormasnya parti politiknya maupun yang paling besar adalah para pemimpin yang berkuasa sah ini untuk meletakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengatur dalam kehidupan. tidak diterapkan maka selagi itulah maka akan berlakunya musibah yang berulang-ulang dalam kehidupan umat pada hari ini dan kita ingin menegaskan bahawa penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat berlaku dalam sebuah negara melainkan negara itu adalah merupakan negara yang kita namakan khilafah kerana inilah merupakan institusi yang telah mempunyai track record yang jelas kemampuan yang cukup jelas bahawa negara yang kita namakan khilafah telah terbukti mampu untuk menerapkan syariah Islam dan apabila syariah Islam itu ditegakkan ataupun diterapkan dalam kehidupan umat maka barulah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tersebar ke seluruh alam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jadi sekadar itu mungkin kesempatan muhasabah yang dapat saya berikan mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Wallahumma'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran, jasuk Allah kembali kami ucapkan kepada Ustaz Umar Abu Hamzah atas uh, pemaparan terkait dengan muhasabah untuk negeri dari beliau. Selanjutnya uh, kami mintakan kesediaan Yahya Haji Rohmat untuk uh, menyampaikan nasihat beliau kembali dalam tema kita muhasabah untuk negeri kepada Kiai kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina wa habibina maulana muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ya mentabihun bihsanin idha ya mitin uh, para narasumber yang terduduk Allah SWT uh, dari Malaysia dari Brunei Darussalam dari Aceh dari beberapa tempat yang lain uh, semoga Allah SWT memberikan kepada ah, kita semua. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu atas semua karunia dan imatnya dan juga kita panjatkan salam dan salam semoga Allah limpahkan dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat ini berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan muhasabah atas negeri ya. Tadi saya kira sudah banyak disampaikan tentang kondisi yang ada di negeri ini, kondisi di negeri-negeri muslim lainnya, dan tadi juga sudah diungkap saya kira apa yang menjadi pangkal penyebabnya. Tak lain adalah ketika syariat Islam ditinggalkan. Bagaimana mungkin syariat dari Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, zat yang maha benar, dat yang maha adil justru syariatnya ditinggal ya padahal jelas Allah ta'ala telah menegaskan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla dan telah sempurna kalimat Tuhanmu ya sidqa wa adla yang benar dan adil sidqa yakni sidqa fi ma akhbaro benar apa yang diinformasikan wa adla adalah adil fi mahakamah. adil dalam perkara yang semua perkara yang diputuskan oleh Al-Qur'an. ini yani semua perkara yang dikabarkan, ini yani perkara-perkara akidah, benar. Tak mungkin ada yang salah. Dan pada saat yang sama hukum-hukumnya, seluruh syariatnya tak mungkin tidak adil. Wa tammat kalimatu rabbika wa adla. Saya kira tadi juga sudah diungkap bahwa syariat Islam yang Allah turunkan ini bukan hanya mengatur perkara keluarga, bukan hanya mengatur perkara individu, tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan itu termasuk dalam perkara negara. Tetapi sayang seribu saya yang seperti yang kita lihat saat, kita lihat saat ini, yang kita saksikan saat ini Negeri-negeri muslim justru tidak melaksanakan syariat Islam ini secara kafah. Secara keseluruhan. Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk mengambil Islam. Bukan bagian-bagian, tapi mengambil Islam secara keseluruhan. Ya <Sess> ayuhaladzina amaludkhudu kafah, Wala tattabi'u futwati syaitan innahu lakum adhu mubin. Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam yakni khudu syariatah syariat al-islam ambil syariat islam itu kafat dan secara keseluruhan dan jangan kalian Allah subhanahu wa ta'ala inilah realitas dan kenyataannya yang terjadi pada umat islam syariat yang benar adil memberikan kebaikan buat manusia justru ditinggalkan Memang umat Islam dalam sholat masih mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi lihatlah bagaimana mereka mengatur Kuti, di David Ricardo dan semacamnya Islam telah memberikan aturan Allah SWT dalam agamanya Islam ini telah memberikan aturan Bagaimana mengatur pemerintahan Dengan sistem pemerintahan yakni al-khilafah Tetapi ditinggal kafir. Ya yani John Locke, Adam Smith dengan trias politika, dengan demokrasi dan semacamnya. Ini sungguh sangat uh, di tiap solat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratul mustaqim Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tetapkanlah kami berada dalam jalan yang lurus. Itu mustaqim. Dan kemudian di dalam ayat berikutnya dijelaskan apa itu jalan yang lurus. alaihim. Jalan orang-orang engkau berikan nikmat atas mereka. Yang dalam ayat yang lain disebutkan, yakni orang-orang diberi nikmat itulah an yani nabiin. para nabi, orang-orang yang membenarkan, orang-orang uh, yang uh, syahid dan orang, orang yang soleh. Mestinya jalan merekalah yang kita tiru. Jalan Nabi Rasulullah SAW ini yang kita ambil. Karena kita meminta itu. Bukan ghairil maghubi alaihim baradhalim. Bukan jalan orang-orang yang orang-orang uh, yang, yang dimurkai Allah. Ghairil maghubi bukan yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang dolin, orang yang orang -orang sesat. Dalam hadis disebutkan, Al-Maghdubi alaihim al-Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Dolin adalah an orang Nasrani. Atau dengan katain orang-orang kafir. Tetapi anehnya tadi saya katakan, Allah telah memberikan aturan, mengatur tentang politik, mengatur tentang ekonomi, mengatur tentang pendidikan, mengatur tentang Uh, uh, pergaulan pria wanita mengatur tentang bagaimana hudud jinayat dan berbagai macam hukum pidana lainnya dicampakkan hukum itu dan kemudian diambil mengambil hukum-hukum yang perang yang berasal dari orang-orang kafir sebuah satu hal yang aneh Saudara mu ta'ala hal itu yang terjadi maka seperti yang tadi disebutkan jangan heran dan jangan merasa aneh jika kemudian bencana terus-menerus terjadi. Berbagai macam persoalan akan menimpa umat Islam. Ya. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Apa itu bima kasabat nas. Yaitu menurut para bahwa bima kasabat bihim disebabkan oleh dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka disebabkan kemaksiatan dan dosa-dosa mereka apa itu maksiat yakni ketika orang menyimpang dari saat Allah SWT itulah kemaksiatan kita ketika bicara tentang kemaksiatan mungkin yang teringat adalah minuman keras yang teringat adalah orang zina tetapi padahal itu memang itu memang apa namanya kemaksiatan tetapi bukan hanya itu riba yang dilegalkan adalah kemaksiatan menerapkan hukum selain Allah adalah kemaksiatan menjalankan roda pemerintahan bukan dengan jalan Islam adalah kemaksiatan dan justru ketika roda pemerintahan tidak digunakan atau tidak menggunakan Islam maka itulah yang sebenarnya menjadi pintu bagi kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ibarat gerbong, ibarat kereta kejahatan, maka sebenarnya sistem pemerintahan yang tidak didasarkan Islam adalah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan. Saya ingin sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ini. Di dalam hadis yang diwetakan oleh Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Layun kodonu Layun qadanna urul islam Dalam wafat yang disebutkan Latun qadanna urul islam Urwatan urwatan Urul islam Ini yani jamaah dari kata urwah Maknanya al-habl Ini yani, tali, maknanya adalah syariat islam Hukum-hukum syariat Hukum-hukum islam ini Akan layun kodonna Yani al-hal Yani akan uh, Akan terlepas satu persatu urwatan urwatan begitu urwatun dan tiap kali kali itu syariat itu lepas maka kemudian orang berpegang pada tali berikutnya hukum-hukum berikutnya yang menarik dalam hadis itu kemudian disebutkan wa apa tali pertama kali yang terlepas al-hukmu adalah al-hukmu. Ini al-kodo atau maknanya bisa juga al-kodo itu adalah pemerintahan, ya. Wa dan yang terakhir adalah sholat. Perhatikan hadis ini bahwa yang pertama kali terlepas adalah al-hukm pemerintahan dan yang terakhir sholat. Apa artinya? Artinya hukum-hukum yang lainnya hukum tentang ekonomi, hukum tentang pendidikan, hukum tentang jihad, dan berbagai ragam, bahkan termasuk hukum sholat, itu tidak akan terlepas manakala masih ada hukum, manakala masih ada pemerintahan. Tetapi sebaliknya, ketika al-hukum, ketika pemerintahannya itu terlepas, tidak ada di tengah kaum muslimin yang menerapkan syariat Islam, maka satu persatu syariat Islam itu akan tanggal. Bahkan termasuk syariat yang sangat penting, yakni syariat tentang sholat. Seperti kita tahu sekarang, bagaimana orang begitu mudah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena tak ada negara yang mendidik mereka agar mereka mau sholat. Tak ada yang membina, bahkan tak ada negara yang menangkap mereka, menjatuhkan hukuman kepada mereka karena telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan sekarang di bulan Ramadan banyak warung-warung buka, banyak mereka yang makan siang hari dan tampak dohirnya mereka orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih kuat badannya, tetapi mereka dengan enteng dengan mudah makan minum di siang hari, sebuah kemaksiatan besar. Dan ini dibiarkan oleh al-hukmu, oleh pemerintahan, disebabkan karena al-hukmu, pemerintah itu tidak menerapkan Islam. Maka jangan heran seperti yang tadi dikatakan bahwa kemaksiatan terus berlangsung. Sudah dalam Allah SWT. Uh, ada satu hal yang perlu diingatkan bahwa sebenarnya bagai banyaknya penderitaan, banyaknya persoalan banyak musibah disebabkan karena menerapkan Islam di dunia ini itu sebenarnya masih barulah sebagian kecil sebagian kecil dari apa sebagian kecil dari siksa yang Allah berikan kepada siapapun yang membangkang dalam syariatnya perhatikan dalam ayat yang tadi sempat dibaca loharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas di daratan dan di lautan disebabkan oleh kemaksiatan mereka bisa merasakan perhatikan ayatnya badal amiru sebagian atas apa yang mereka lakukan artinya menurut para ulama maknanya bakdo itu masih sebagian hukuman yang diberikan baru dan payment, itu baru pembuka bendung yang sesungguhnya. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Dalam ayat yang disebutkan dalikal uh, dalikal adab, ya. akbar akbaru ya dan sungguh adab akhir itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, seandainya mereka mengetahui. Maka sebenarnya aneka ragam persoalan yang sekarang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya adalah peringatan. Agar apa? La'allahum yarju'un. Agar mereka segera kembali. Yarju'un. Hampir semua para ulama mengatakan makna yarju'un adalah yatugun. yakni mereka bertaubat. Disebut bertaubat itu ketika kapan? berhenti maksiat, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT. taala. Tobatnya orang yang mabuk adalah ketika dia berhenti dari minum keras. Tobatnya orang berzina adalah dia berhenti melakukan perzinahan. Tobatnya orang yang tidak sholat adalah apa? Kerjakan sholat. Maka tidak bisa disebut bertobat selama hukum kufur telah diterapkan. Tidak pernah disebut sebagai bertobat selama sistem yang diperintahkan Islam tak dijalankan. Maka sekali pun istighfar sekalipun dia mulutnya mengatakan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala selama itu tidak diterapkan salat Islam kafah maka sesungguhnya tak ada taubat itu la yarjiun jika tidak mau bertobat maka berarti menunggu berarti sudah berani dengan ada Allah akhirat yang jauh lebih dahsyat saudara taala Moga-moga kita semua diberi rahmat Allah SWT, diberi petunjuk untuk terus berjuang menegakkan Islam, menegakkan Islam secara kafah dalam bingkai daulah khilafah yang diperintahkan oleh Islam. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya Robbal 'alamin. Syukran kami ucapkan kepada Ki Haji Rahmat Islabib atas kesediaan beliau menyampaikan nasihat dalam tema muhasabah untuk negeri. Insya Allah, alhamdulillah, kita telah uh, sampai di pertengahan acara. Kita akan melanjutkan kembali. Uh, kita akan mintakan kesediaan selanjutnya dari Ustadz Dr. Samsul Bahri. Beliau akan menyampaikan nasihat lagi tentang tema kita muhasabah untuk negeri. Kepada Ustaz Doktor kami persilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Para guru saya yang saya hormati, di sini bersama saya ada guru saya Prof. Daniel Abidin Alawi, ada Dr. Yusrizal, demikian juga kepada guru-guru saya yang lain, ada yang di Jakarta, ada ya. yang di Brunei, ada yang di Malaysia. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini kita, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu. Umat Islam di berbagai belahan dunia, bukan sekarang saja, sejak dulu, kadang-kadang memang abai dalam soal ini. Ada yang uh, terbatas kemampuan dan pengetahuannya terhadap firman-firman Allah, sehingga mereka bersikap cuek dan acuh tak acuh dengan ajaran dan perintah Allah. Ada yang memang bandel, ngebandel gitu, melawan, menantang uh, dalam surah. Al-Ma'idah ayat 105 surah ke-5 Allah subhanahu wa ta'ala firman Ya ayuhalladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idah tadaitum Wahai orang-orang beriman, kalian berkewajiban menjaga diri kalian dan ingatlah bahwa kesesatan orang-orang yang sesat tidak akan menimbulkan kesengsaraan terhadap kalian. Bapak Ibu, kemudian para pemirsa sekalian, saya mencontohkan mengutip ayat ini betapa sebagian orang sebelum kita pernah keliru dalam menyikapi ayat ini. Di mana kekeliruannya? Ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita sudah baik ya nggak apa-apa lagi. Bahwa orang sesat biar saja dalam kesesatannya itu. Umar bin Khattab bahkan sebelumnya Abu Bakar sampai berkhutbah berapi-api di hadapan umat Islam generasi pertama. Kalian jangan salah paham terhadap ayat ini ayat ini itu terkait dengan pengabaian apa namanya terkait dengan bahwa iman kita memang tidak terganggu oleh kejahatan orang-orang yang jahat. Tetapi bukan bermakna kita harus mengabaikan orang-orang jahat itu dalam kejahatan mereka. Apa kata Abu Bakar? Tidakkah kalian mendengar Allah tasmau anna Rasulullah anna alaihi wasallam qala? Apakah kalian tak mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idara aul azab sesungguhnya manusia ketika melihat ada kejahatan merajalela tetapi tidak mau ia perbaiki kejahatan itu tidak mau ia halangi kejahatan itu terwujud maka tunggu sebentar lagi semua akan digulung oleh azab Allah subhanahu wa ini sebuah warning yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan berulang-ulang termasuk disampaikan kembali oleh Abu Bakar Siddiq di masa-masa yang sangat awal. Ini juga mengacu kepada ayat Al-Quran Wattaku la minkum khasa Hati-hati kalian Bahwa ketika ada musibah Itu bukan hanya menimpa orang-orang jahat itu orang-orang taat, orang-orang saleh, Pak Imam, Pak Kiai, Pak Ustad, Syekh juga kena gunung meletus. Itu lahar gunung Merapi itu nggak kenal dia yang mana Kiai, yang mana Ustad, yang mana bangsat nggak kenal dia kan. Semua dia kan. Begitu pula dengan banjir, begitu pula dengan bencana-bencana yang lain. Maka hati-hati kalian. Maka ketika ada melihat kejahatan, segera cegah. Man ra'a mungkaran biyadihi fa lam wa lam siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan kekuasaan kalau memiliki. Kalau tak memiliki kekuasaan, cegahlah dengan lisan, dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan nasihat. Seperti yang sedang kita lakukan ini. Dan kalau itu pun tak mampu, cegahlah dengan hati, dengan membuat semacam eh, penolakan, pengingkaran bahwa yang jahat itu adalah jahat. Tadi para kiai, para ustadz, para masyayi sudah menyampaikan kepada kita betapa kemaksiatan itu bukan hanya zina. Zina itu memang jarang terjadi. Bukan hanya judi, bukan hanya minuman keras. Tetapi juga tata cara hidup yang ribawi, tata cara hidup yang tak syari, tata cara hidup yang tidak berorientasi kepada ajaran Al-Quran. Memisahkan, kalau tadi dari Brunei mengatakan, memisahkan antara sultan dengan Quran. Ini juga kemaksiatan yang besar yang mesti kita cegah dengan berbagai upaya. Kalau ada kewenangan dengan kewenangan. Kalau nggak ada dengan lisan. Kalau nggak ada, kita mesti meyakini, mengiktikadi bahwa itu salah. Dan kita tumbuhkan semangat dan kesadaran untuk memperbaikinya kelak. Kemudian izinkan saya kutip juga satu ayat Al-Quran, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-16. Bida aradna an-nuhlika karyatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakka alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah ketika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, menghancurkan sebuah bangsa, meluluh lantakkan sebuah generasi, kami suruh orang-orang elit itu untuk taat, untuk bertobat. Orang elit itu orang kaya, para penguasa, para cukong, para oligarki, para pemilik modal. Taatlah kalian, patuhlah kalian. Tapi mereka nggak mau, mereka abai, mereka enggan kepada pertobatan. Maka kami remukkan semua isi alam semesta ini, terhancur-hancurnya. Maka sekali lagi bahwa kebiasaan kejahatan nggak boleh dibiarkan. Bagaimanapun bentuknya, maka kita mesti memerankan diri untuk memperbaiki, untuk mencegah, untuk meluruskan agar orang-orang kembali kepada kebajikan dan kembali kepada kebenaran membiarkan kejahatan sesungguhnya adalah sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri saya mohon maaf teman-teman um, yang di, yang ikut memirsa yang ikut menyimak ini yang tidak mengerti bahasa Aceh bahasa lokal nanti saya terjemah dalam bahasa Aceh ada yang disebut dengan sideng kedro, si, si peh baju imat dalo sideng kedro samarata itu artinya yang melakukan, yang melindungi, yang melihat saja, itu hukumannya sama. Ar-rida al alal maksiyah atau ar-rida al alal isyan, Merelakan kejahatan itu terjadi sama dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Jadi jangan kira tak disoal nanti di hari kiamat. Boleh jadi, boleh jadi kita terkejut nanti heran ada dosa zina saya padahal saya tak pernah berzina. Kok ada dosa minuman keras saya padahal saya tak pernah minum minuman keras. Usut punya usut rupanya ada orang yang melakukan perzinaan di sekitar kita tetapi kita diam saja. Itulah arida al isyan. isya yashfa syafa'atan sayyiatan. Kan alaihi wizruha. Siapa yang ikut terlibat bagi terwujudnya sebuah kejahatan. Maka dia memikul beban atau dosa dari kejahatan itu ikut serta di sini tak tak mesti melakukan dalam bentuk fisik uh, dalam bentuk jasmani tetapi juga memberikan pembenaran, memberikan keizinan dan sebagainya. Rasulullah SAW juga memberikan tamsilan hidup kita ini begini. Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi fiha kama saliqumin istahamu ala safinatin kita ini dalam soal penegakan hukum ibarat sedang menumpang sebuah kapal yang besar yang tinggi yang bertingkat-tingkat yang berlapis-lapis ada di antara kita pakausababang wa asfalha ada yang berada di tingkat paling atas ada di tengah ada yang di bawah pakamaladi taqaw min Orang imar orang-orang yang berada di lapisan bawah paling dasar dari kapal itu Apabila membutuhkan air, hendaklah dia naik tangga ke dek atas. Dari sana dia ambil ember, ambil timba, timba air. Pakalu, orang-orang yang berada di lapisan atas, eh, di lapisan bawah tadi, mungkin enggan, mungkin bosan naik turun ke atas. Lalu dia ngomong begini, Lau anna kharakna fi nasibina harakatan." kita korek aja di sini sedikit walam nuzi Kita korek landasan apa? Dasar lantai dasar kapal ini kita korek sedikit. Kan ini sudah kita bayar, kan ini sudah kita beli, kan ini hak kita, kan ini kamar kita. Kan tak mengganggu orang lain. Fa in halaku jami'an. Seandainya ide konyol ini dibiarkan berlangsung, maka yang tenggelam bukan hanya yang mengorek lantai dasar kapal itu. Kalau bahasa Aceh, rung kurek punggung kapal yang akan mati. Semua akan tenggelam kalau ide konyol ini dibiarkan lalu seandainya ada yang mencegah ide konyol ini maka yang selamat bukan hanya yang mencegah tetapi semua penumpang kapal akan selamat ke seberang inilah filosofi dalam hidup ini jadi kita ini sebenarnya yang pertama kita mencintai negeri ini jangan pula nanti gara-gara ngomong ini kita ditangkap kan? musim tangkap-tangkapan ini kita harus dari awal kita jelaskan dulu. Kita ini mencintai negeri ibarat mencintai kapal jangan sampai tenggelam. Maka ketika ada yang mengorek-ngorek kapal kita tegah terus, kita cegah terus, kita halangi terus. Dan lebih penting lagi kita mencintai mereka sebagai saudara sebangsa, saudara setanah air, saudara seagama. Kata Rasulullah begini, unsur akha ka Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang kena zalim. Baik yang menganiaya maupun yang kena dianiaya Sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, nahnu nansurul madlum Wahai Rasulullah, kami mau menolong orang-orang yang kena aniaya Orang-orang yang kena dalim, orang-orang yang kena menderita itu Apa urusan kami harus tolong orang yang dalim? Orang yang jahat, orang bangsat, itu apa yang urusan kami tolong? Nah, Rasulullah mengatakan bahwa cegah mereka dari melakukan kedaliman selanjutnya jadi kalau ada yang dalim sekarang, kita cegah dia jangan lagi melakukan kedaliman. Bukan karena kita benci dia, tetapi karena justru karena mencintai dia, jangan sampai dia melakukan kedaliman. Kan la yu'min hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman kita kalau kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai untuk kita juga. Kita ingin saudara-saudara kita itu juga masuk surga seperti kita. Makanya kita cegah dia jangan sampai melakukan kejahatan. Kalau dia melakukan kejahatan, nanti dia akan transit di neraka terlalu lama, kan sayang kan? Maka kita ingatkan entah menteri, entah bupati, entah siapapun jangan sampai korupsi di negeri ini. Sayang kalian, bukan sayang negeri saja. Negeri benar sayang, tapi lebih penting lagi sayang kalian para menteri, para koruptor, para bupati, para gubernur atau siapapun. Sayang kasihan kami sama kalian, nanti kalian harus transit di neraka lama-lama kami udah sampai di surga insya Allah nanti sayonara kan kami bilang itu kalian sayang di dunia dieluk-elukan. di akhirat kalian dicerca dan dicela jadi sekali lagi ini salam cinta dari kami di bulan penuh berkah di bulan penuh kasih sayang di bulan penuh ramah wahai para pemimpin negeri jangan lakukan kejahatan apapun jangan lakukan kedaliman kenapa karena kami sayang kepada kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukuran jazakallah kami ucapkan kepada Dr. Samsul Bahri atas uh, penyampaian uh, nasihat beliau uh, sub, selanjutnya sebelum akhir kami akan membacakan komentar-komentar yang dituliskan oleh uh, para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang menyaksikan kita dari uh, Youtube ya. ada yang menyatakan Uh, Riau hadir, gitu. Kemudian ada Rianto dari Rianto Dwi Virgiantoro dari Banjarbaru Kalimantan Selatan hadir. Kemudian ada Aliman nih, masya Allah. Kemudian ada Agus Trisulo dari Dumai. Kemudian juga ada Purwo Sutanto uh, Solo Nyima. Semoga lancar acaranya. Uh, kemudian ada Arif Mohzan, alhamdulillah Malaysia hadir kemudian Abu Rahmah Dini, Barakallah Fikum kemudian ada Fardi dari Aceh hadir kemudian ada Salamat dari Aceh juga uh, ini ada Hafa Syawahifa Alhamdulillah perbatasan Fatoni Darussalam hadir kemudian uh, Mutia Zainal Bismillah kemudian ada Husna Al Fatih Assalamualaikum, salam ukhuwah fil Islamiyah. Kemudian ada fikra ummah dari Sabah Malaysia. Selanjutnya kemudian ada M Kevin, masya Allah Ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada juga yang menyatakan uh, dari Ndeso Channel ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Batang Jawa Tengah nyimak. Kemudian ada juga Dewi Rafika dari Melabu. Ada Hazwan Hamdan dari Pucong. Kemudian ada uh, Sidi Abdullah dari Kelantan, Malaysia, clear. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ini adalah dari Bayu Angin, luar biasa. Islam memang ideologi paling sempurna untuk membangun dunia yang lebih baik dan sejahtera. Semoga Allah berkenan menjadikan Indonesia atau Malaysia sebagai titik pusat tegaknya kembali khilafah. Amin. Selanjutnya adalah yang terakhir, MUZ, Malaysia hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Swt, pemirsa Mu'min TV yang menyaksikan kami via kanal YouTube maupun yang bergabung di Zoom, terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah membersamai kita sampai dengan uh, akhir. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan uh, tausiah akhir penutup dari ayahanda kita Profesor Dr Zainal Abidin Alawi. Beliau Insya Allah akan menyampaikan materi terakhir dalam silaturahmi tokoh antar bangsa kita dengan tagline muhasabah untuk negeri. Kepada ayahanda kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الملك يدوى وليبلونكم بشاء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Asyadu anna sidana wa nabiyyana muhammadan abdu wa rasuluh. Al-maba'usu rahmatan Allah. Allah ma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu. La yumbiddin. al Para teman-teman narasumber. -teman, Baik yang dari Aceh, dari Jakarta, dari Brunei, dari Malaysia yang sudah sama-sama berkumpul dalam walaupun acara ini jarak jauh dan dengan, dengan alat komunikasi yang canggih ini. Maka untuk ini dalam menutup acara kajian kita bicara masalah muhasabah maka kami berbicara sebagai orang tua yang telah hidup sebelum negeri ini merdeka. Bapak-bapak, bapak, -bapak sekalian dan saudara-saudara para narasumber, negeri kita ini kalau Indonesia ini merdeka pada 17 Ramadan tanggal 17 bulan Ramadan hari yang kemenangan untuk orang Islam. Hari itulah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kita melihat kepada apa yang namanya dasar negara Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Artinya di negeri ini tidak boleh ada syarikat mensyarikatkan Tuhan. Kalau itu dipahami dengan baik, bertuhan kepada Tuhan yang maha esa. Itulah yang jadi Tuhan yang disembah. Kalau itu Tuhan yang disembah, Tuhan itu Tuhan yang disembah itu dia mengatakan begini. Amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang lain menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul Ada tiga ayat yang menyatakan kalau ayat-ayat Allah di mana Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan ini kita tidak pakai sebagai pedoman maka kita ini menjadi orang yang zalim menjadi orang yang fasik menjadi orang yang kafir barangkali inilah penyebabnya menyebabkan macam-macam kondisi yang menyebabkan kita ini berada dalam keadaan apa yang kita katakan sekarang malah petaka menimpa negeri ini terutama negeri Indonesia ini bentuk-bentuk malapetaka itu bapak-bapak, saudara-saudara, sidang pendengar sekalian. Kita bisa melihat bentuk-bentuk malapetaka kita gambarkan secara garis umum saja. Malapetaka itu bentuknya ya yang paling dahsyat apa yang namanya gempa. Gempa bumi. Memang gempa itu dikiskan Allah. Zilzalaha. gempa, sudah terjadi. Kalau di Aceh, akibat gempa terjadi tsunami. Banyak korban. Kemudian eh, di tempat lain gunung meledak, gunung meletus. Letusan gunung juga bisa membuat gempa, bencananya keluar lahar yang membinasakan siapa saja, kemana saja lahar itu mengalir, membuat kehancuran. Kemudian bahaya lain yang telah pernah derita oleh orang Aceh tsunami itu akibat gempa. Banjir besar atau kita sekarang ya akhir-akhir ini di mana-mana terjadi banjir, banjir bandeng. Daerah yang sebenarnya di atas ketinggian yang tinggi di atas permukaan laut pun bisa kena apa namanya? banjir bandeng yang menghancurkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan serta manusia. Lalu angin angin yang kita butuhkan ini berembus malah uh, berembus malah lebih kekuatan berembus yang biasa menyebabkan apa yang kita sebut sekarang yang paling lazim angin ini angin puting beliung menghancurkan bangunan menghancurkan apa merobohkan pohon-pohon membuat kecelakaan macam-macam Lalu kalau dilihat ke negeri lain bentuknya tofan, tufan itu yang juga bagian daripada uh, sebab penyebab penyebab kecelakaan. Kemudian ya ketika hari-hari akhir ini hujan tidak menentu, kondisi cuaca tidak jelas terjadilah helilintar, kilat lintar yang juga lintar kadang-kadang menyambar manusia-manusia. Kemudian wabah Yang kita ini sedang menderita bukan hanya Indonesia, semua negeri di dunia kena wabah yang namanya disebabkan oleh virus corona sehingga sudah banyak sudah jutaan manusia kalau dijumlahkan sedunia sudah jutaan manusia yang mati karena wabah ini. Akibatnya apa? Kehilangan jiwa. Hilangnya harta benda, hancurnya bangunan dan berasar lana, tumbuhnya bahaya penyakit. Akibat itu juga ada yang trauma, bisa-bisa gila. Ketika itu dibenah, beratnya cara membenah menghabiskan dana yang banyak dan pengorbanan yang besar atas musibah yang menimpa itu. itu akibat-akibatnya. Sekarang kita bicarakan siapa saja, eh penyebabnya apa. Ketika saya melihat surat-surat Al-Quran yang yang menyangkut musibah ini, kalau disimpulkan itu penyebabnya Allah menguji hambanya Siapa ya, saja yang nafkah Allah kena ujian, kemudian diuji dengan rasa takut, diuji dengan ke apa namanya kelaparan, diuji dengan kurangnya harta, diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji terhadap ini orang-orang yang apa namanya melangkahi aturan Allah, aturan Allah berbuat maksiat kepada Allah mereka juga diuji. Kemudian orang mukmin pun diuji. Orang mukmin diuji pula manusia secara keseluruhan. Diuji manusia dengan Terbatasnya rezeki. Diuji manusia, diuji juga pada pejuang, mujahid, mujahid itu diuji juga oleh Allah. Diuji juga orang-orang yang, orang-orang hmm, yang sabar, orang yang sabar pun diuji. Diuji orang, diuji orang yang orang perilaku yang tidak benar. Diuji pula terhadap orang-orang fasik. Diuji pula kepada orang-orang kafir. Diuji pula kepada orang-orang yang memperolok-olok agama. Diuji pula dalam bentuk kebaikan. Ada ujiannya dalam bentuk kebaikan. Diuji pula orangnya dalam bentuk apa yang namanya kejahatan. Diuji pula orang yang diberi perhiasan. Ini kalau dia orang-orang ini orang yang kena uji. Kalau kita dasarkan kepada ayat Allah ini semuanya kita dasarkan kepada firman Allah. Bapak ibu sekalian untuk peringatan kepada kita sekalian. Dia ambil ini Al-Baqarah 155. Kemudian Kullan yusibana illa ma kadabahu lana wa maulana wa ala Allahi falatawakalil mutawakilun. Ayat Al-Quran. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-aw wa ja'ala ba'dukum fauqa ba'din darajat liya beluakum fi ma'atakum. Orang-orang pemimpin pemimpin yang diberi Allah ke, ke pangkat, kemudahan, kekayaan dan sebagainya. Sebenarnya mereka diuji juga. Itu surah surat 165. Unai kabtul mu'minun. Fazul zilu zil zil zalan Al-Ahzab ayat 11. diuji uji. Di sini zil zalan ini bisa bermakna gempa. Gempa besar. Tapi ada juga yang namanya diuji uji jiwa. Goyah, goyang. Jiwanya goyah. Tidak tentram kehidupannya. Kalau difirman firman Allah di surat ini surat Al Fajar wa amal insanu izama bertalahu rabu fakram huana ama. Ini ada orang yang diuji setelah dia diuji ini diberi kemuliaan diberi nafkah sehingga dia mereka mengatakan fayakul rabiyah hak akraman Allah telah memuliakan aku ini Al Fajar 15. Kebaliknya, wamal insa, Wa wamaman main betalah hufakah Eh, pakar dalam alihirusukufi aku lebih hana. Orang jahat pun diuji dengan kejahatannya. Mereka dihina. Wa liya buluah, wa lana anak alamul mujahidina wa ahbarakum. Orang mujahid diuji, orang yang sabar diuji. Orang yang berperilaku juga diuji. Muhammad ayat 31. Diuji juga dengan datang kejahatan dengan kebaikan. Walana bulan lakum bisari wal khairi fitnah. Wa ilahi turja'un al-anbiya ayat 25. Kemudian al-kahfi. Inna ja'alna ma'alal audizina talah dinabluwakum ayuhum ahsnu amala. Orang yang diberi perhiasan diuji bagaimana memakai perhiasan ke mana dibawa dengan di, di apa dibuli dan sebagainya. Ayat berikutnya di surah ini Al-A'raf ayat 162. Ini pembangkangan mereka berbuat zalim. Allah memperingatkan penghujung ayatnya bima bima kanu ya apa ya zalimun ayat berikutnya wa kadzalika la nablu nablukum bima kanu yufsiqun uh, al ahzab al a'raf ayat 163 ini dasar-dasar kajian yang kita ambil kenapa Allah berbuat demikian jadi bencana ini memang Allah yang atur tidak mungkin bencana terjadi begitu kalau Allah tidak mengizinkan bencana tsunami Aceh tenggelamnya kapal selam memang dia dia menyelam tapi di suatu saat datang arus yang membuat dia pecah tiga hancur menjadi tiga keping pesawat sedang terbang ada kerusakan dah berlama-lama dia terbang tapi kali ini pesawatnya baru hancur berkeping-keping jatuh terbakar ini adalah bentuk-bentuk musibah kerana kita sudah lalai. Terutama yang kita lalai ini Ketika negeri ini atau negeri di atau masyarakat manapun tidak hidup dengan aturan Allah. Padahal Allah telah menurunkan Al-Quran untuk aturan hidup. Mengatur pemerintahan. Ya kalau dulu sudah ada contoh khilafah. Pakai aturan khilafah itu. Yang hukumnya tidak usah dibentuk-bentuk oleh manusia. Sudah ada dalam Al-Quran. Apakah itu perdata, pidana, ekonomi, politik, sosial, kehidupan bermasyarakat semuanya, agama dan kemasyarakatan udah sudah ada aturannya, tidak usah ribuan buat tidak usah ada PDPR yang tidak usah ada itu, pakai saja aturan Allah. Ini kita tidak sudah memakai terias politika macam-macam politik. Ya dengan adanya macam-macam partai masing-masing mempertaruhkan apa namanya kepentingan masing-masing. Walau -masing. aturan di DPR itu sesenang mereka. Tidak mereka memikirkan kesusahan rakyat. Bukan itu yang diutamakan. Yang penting kesenangan sendiri. Yang itu yang diutamakan. Yang paling penting kalau Allah sudah mengatakan aturan Atiha Allah wa atiha al Rasul Atuh patuhi Allah patuhi Allah dan patuhi Rasul. Kalau aturan itu tidak dipakai sebagai undang-undang, kita sudah menyimpang. Inilah penyebabnya kita sudah berbuat zalim sebagaimana dikatakan oleh para penceramah sebelumnya. Kita ini sudah menjadi kufur, sudah menjadi fasik, sudah menjadi orang yang murtad. Maka Allah menurunkan bala. Ya walaupun pada hakikatnya bala itu sudah ada, Allah hendak datang begitu-begitu. Tsunami Aceh, ada apa terjadinya. Letak, letakkan apa yang namanya, di, di, diperbumi. Tengah patah, ada patahan yang membuat tsunami Aceh meletus gunung berapi, keluar lahar. Di dalam air ada arus yang kencang, membuat kapal selam patah. Di udara ada apa yang namanya kita katakan selek pesawat, pesawat jatuh. Terutama yang banyak menimpa masyarakat kami di Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan Aceh, Aceh ini yang dulu masyarakatnya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dengan memakai aturan Islam itu jadi contoh di tingkat internasional di Turki khilafah ini yang yang dirohobrah abdi sekitar tahun 1924 kalau saya tidak salah di sana dihancurkan apa khilafah sebelumnya teratur semua negeri ini berada di bawah satu ke satu kekhilafahan. Orang Islam bersatu semuanya. Sekarang pecah belah. Pam negeri mereka sudah tidak pakai aturan Tuhan. Negeri yang masyarakatnya Muslim. Tidak pakai aturan yang Allah sudah tetapkan. Ini bukan apa-apa. Ini sudah tua. Indonesia merdeka pada awalnya. Ditujukan untuk ke ke kemaslahatan ikut semua apa yang Allah atur. Akhirnya kerana ada orang-orang Indonesia yang tidak boleh itu pakai aturan ini. Usia aturan begini dipakai. Inilah bencana-bencana yang telah menimpa kita akibat sebagaimana dinyatakan tadi kezaliman yang kita lakukan di masuk agama agama yang diterima di sisi Allah in dina in Islam agama yang dipakai oleh Allah agama Islam walaupun agama lain yang ada ini ini yang dipakai Allah ketika agama ini dijalankan dengan aturan Allah agama lain boleh ada bukan tidak boleh tidak harus hancur, dia harus bubar. Tapi peraturan umum, peraturan Allah. Kerana Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat aturan kan pas itu. Kalau lah ada fabrik Honda dibuat oleh fabrik tertentu, dibuat pedoman menjalankannya, pakai pedoman itu selamat. Kalau Allah menjadikan manusia, melahirkan manusia, menciptakan manusia, pakai aturan Allah, Al-Quran mula-mula, kemudian hadis Nabi, itu dipakai aturan hidup, dalam kehidupan semuanya. Li semua lini kehidupan pakai aturan itu. Selamat kita semua. Sekarang nampaknya belum sebagaimana apa kata keterangan yang terakhir. Di mana-mana terjadi apa perzinaan, perjudian, kemaksiatan. Uh, musim puasa, orang seperti mudah-mudah buka warung. Berjoget-joget di dalam kondisi bulan puasa. Ada yang tidak puasa, ada yang buka warung. Ada dibuat macam-macam peraturan yang membuat kondisi ini, negeri ini hancur, berantakan Padahal negeri ini negeri kaya, negeri makmur, orangnya banyak Sekarang berantakan Bayangkan kalau Allah menurunkan bala seperti bala am ini, namanya Bala Umum balwa Kodok COVID ini Bukan hanya Indonesia yang hancur Amerika Syarikat yang hebat-hebat itu hancur juga India yang banyak orang musibah kena juga hampir semua orang tidak ada, ada yang yang terlewatkan di pada musibah ini. Ini bencana ini karena tungangnya apa bobroknya kita ini tidak menjalankan syariat bagaimana yang Allah inginkan. Padahal kita milih Allah. Amma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak kuciptakan kamu-kamu hai hey manusia sekalian kecuali untuk menyembah aku ya. Mengabdi kepadaku. Ini tidak mengabdi kepada Allah kita ini. Sudah tidak mau terima Allah sebagai pencipta macam-macam. Sudah -macam. kaj kajiannya Komunisme. Macam-macam. Kajian-kajian lain yang membuat Allah itu tidak ada. Tidak ada kawasan apa-apa. Padahal semua yang terjadi, yang terjadi di dunia ini diatur oleh Allah semuanya. Apapun yang terjadi. Perubahan apa saja. Angin berembus, daun yang jatuh. Semuanya tercatat dalam kitab Allah. Oleh sebab itu, bapak ibu sekalian, para pejabat, anggota DPR, pemimpin-pemimpin negara dari bawah sampai ke presiden, ingatlah bahwa kalau kita lagi tidak akan mengikuti perintah Allah yang ada, cuma kehancuran, kehancuran, kebobrokan, tidak ada keselamatan yang akan timbul pada diri kita. Ini sudah dengan kondisi yang begini, pandemi ini. rusak binasa, ekonomi hancur, politik lebur-lebur begitu sehingga rakyat dalam keadaan menderita. Coba kalau kita pakai apa yang baik oleh zaman orang oleh orang dulu pak buat kita pakai itu. Sekadar muda buat aturan agama Allah, aturan Allah itu dibuat. Ini negeri Islam, aturan Islam yang dibuat. Tak masuk aturan lain, tak ada terias politika di sana aturannya aturan Allah sudah ada wasyabudihum bil amri musyawarah tetap ada ada pemimpin yang adil mereka diangkat atau dipilih dan sebagainya pokoknya aturan Allah dari A sampai Z aturan Allah sudah ada aturan tidak ada lini dari kehidupan kita yang bebas daripada aturan Allah semua sudah ada dalam Al Quran dan penjelasan lebih lanjut dalam hadis-hadis Nabi Al Allah telah turunkan Al Quran selama 23 tahun Masa turun Al-Quran. Mula turunnya ke langit dunia. Kali turun. Lalu, menurut kebutuhan, turun sedikit-sedikit. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dikenapkan 23 tahun. Inilah hari-hari peringatan Al-Quran ini. Kembalilah kita kepada semua semua kita pada Al-Quran. Semua rakyat, semua pemimpin. Pemimpin kecil, saya pemimpin besar. Menteri, pejabat-pejabat. Pejabat, Siapa saja yang memegang kekuasaan di negeri ini, apakah itu sudah sosialnya, ekonominya, politiknya, kehakimannya, keamanannya, semua pakai aturan Allah. Kalau itu dipakai, selamat. Kalau tidak, ya beginilah kejadiannya. Kajian Apa mau begini terus? Atau kita pakai aturan Allah? Mudah saja pakai aturan Allah. Tidak usah buat peraturan lain. Al-Quran sudah ada, hadis Nabi sudah ada. Cukup itu. Jadi aturannya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, saya minta atas lah itu sedikit berat ucapan saya. Nasihat sudah tua, umur saya sudah uh, 80, 87 tahun ini. Sebelum Indonesia mereka saya sudah hadir. Ada saatnya baik, ada saatnya kurang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, para pemimpin, rakyat-rakyat kita sekalian, pakailah aturan Allah untuk hidup ini. Kenapa bebannya buat khilafah, buat aturan Allah? Apa bebannya? Tidak usah ada DPR pun jadi, Kena Al-Qur'an sudah ada, hadis sudah ada. Saya minta minta kerja kita, cari-cari kerja. Padahal aturan-aturan Allah sudah ada. Oleh sebab itu mari, marilah kita pada saat ini kembali kepada Allah. Malam kondisi bulan Ramadan ini bulan baik, suasana baik. Tunduklah kita kepada Tuhan Allah. Udukhulu fasil mikafa. Ada Allah. In agama yang aku terima Islam. Agama yang lain la yuqbal. tidak diterima oleh Allah. Boleh ada, tapi Allah tidak terima. Kalau Allah tidak terima, siapa Kepana, ke mana lagi mau mengadu? Ni bumi ini bumi Allah, langit ini langit Allah, dunia ini dunia Allah. Mau jadi hamba apa? Kalau bukan hamba Allah. Beginilah peringatan terakhir dari orang tua ini. Mudah-mudahan Allah menuntun kita sekalian. Sebab setiap hari kita bacaan ini nasrotal mustaqim. Ya Allah tuntun kami ke jalan yang lurus. Sudah ada Al-Quran jalan yang lurus. Kita pakai aturan macam-macam lain. Syukur kalau Aceh bisa mempelopori berlakunya aturan Allah. Dengan segala keberatannya. Sudah 20 tahun ini. aturan ini perlakukan belum sempurna betul. Belum ada orang yang potong tangan, belum ada orang yang dirajam. Hukumnya masih diperenteng. Tapi akhirnya kalau sudah jadi begitu benar-benar, yang -benar, potong tangan, potong tangan, yang rajam, yang rajam. Bukan kejam itu, tidak kejam. Dengan seorang yang dirajam, orang lain jadi peringatan. Sehingga tidak mau berzina lagi. Tidak mau mencuri lagi. Itu maksudnya. Bukan kejam hukumnya. Untuk anti orang-orang lain tidak lagi berbuat zina, tidak lagi apa namanya mencuri. Ini merajalela apa yang namanya minuman keras membuat otak manusia kucar kacir. Seperti setengah gila. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang setengah gila bagaimana nantinya? Masya Allah. Hancur lebur negeri ini. Apa mahu kita begitu? Kita berharap ya Allah. Eh dinasrotal mustaqim. al ladina anamta alaihim Ghairil ma'adhuf Alaihim walabdolin Amin Pada teman-teman Para narasumber saya minta Dipermaat, berbanda maaf Karena ini Orang tua ini jadi penutup masalah Penutup kondisi ini Dan kita tutup dengan sedikit berdoa Di bulan Ramadan ini Mudah-mudahan Allah menerima doa kita Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا. يا ربنا لك الحمد للجلال الجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين اللهم انا نسالك نضالك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. أمين. اللهم هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين. <applause> واجعلنا للمتقين إماما اللهم صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحسنا من الإيمان وثبتنا من الإيمان وأخرجنا من الدنيا من الإيمان <applause> أدخلنا الجنة مع الإيمان أدخلنا الجنة, أدخل الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي هي معدنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا عن كل شر. اللهم اجعلنا بلدنا بلدا امنا مطمئنا، وارزق اهلها رزقا حلالا طيبا، واجعل ولاتها ووكلاها. وعسى وجودها وجنودها وعساكرها وبوديسيها ومدعيها وقضاءها من العاملين الصالحين. اللهم اصلح ديننا واصلح دنيانا واصلح اخرتنا، اصلح سياستنا، اصلح اقتصادنا، اصلح مجتمعاتنا، اصلح جميع احوالنا برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين. امين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واحزن من هزل الدين, من هزال الدين والليك الكفرطاء والمبددا من هؤلاء المبدديين ارحمنا بك بجودك وبكلامك يا ارحم الراحمين اللهم الله ربنا الله علمنا ان حسنا وان لم توف لنا وترحمنا الا من الخاسرين ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امر رشدا ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المجرمين Fansurna al-qawmil munasyaqin. Fansurna al fasiqin. Rabbana taqabal minna du'a'ana wa salatana wa suyamana wa duku'ana wa ku'udana wa sujudana wa 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 taqsirana tajawaz'ana hujuhana ya mujib ini, sailin Ya mujib ini. Ya sailin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين, آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi, wasallam. alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Amin ya Allah Amin. Baik para pemirsa Momen TV Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya doa maka berakhir pula tayangan kita dalam rangkaian acara muhasabah untuk negeri silaturahmi tokoh Bangsa. Kami juga uh, mengucapkan selamat berbuka puasa kepada para pembicara kami yang berada di uh, Brunei Darussalam, di Malaysia. Mohon maaf, ini ucapannya agak sedikit terlambat lewat ini karena sudah jam 733 waktu Malaysia kami lihat di sini. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami dan... Uh, Terima kasih kami karena telah berhadir. Terima kasih yang terakhir kali kami ucapkan kembali kepada Ustadz Dr. Yusrizal Zainal, uh, Ustadz Dr. Yusrizal, kemudian Ustadz Haji Hadi Ishadi, kemudian kepada Ustadz Profesor Dr. Sarifuddin M. Zain, kemudian kepada Ustadz Umar Abu Hamzah, dan kemudian juga kepada uh, Ki Haji Rahmat Islabib, dan kemudian kepada Ustadz Dr. Samsul Bahri, dan yang terakhir kepada Ayahanda kami, Profesor Dr. Zainal Abidin Alawi. Akhirul kalam dari saya, selaku host Firza undur diri. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.